Oke, selamat pagi. Sekarang kita lagi ada di Terminal 3 Ultimate. Ini, jadi dia punya 4 gate. 4 gate itu jembatan penyeberangannya buat masuk ke bagian check-in, counter check-in. Jadi, make sure dulu ada nggak sih di tiket? Gue nggak tahu juga sih. Terus, ini kalau untuk transportasinya, kalian bisa naik taksi, naik Damri ke Damri. Naik Grab, naik GoCar, banyak lagi transportasi lainnya. Selain itu petugas di sini juga banyak. Nah, sekarang lagi musim mudik Lebaran, jadi ada mudik bersama BRI. Ini barang-barang tidak boleh dibawa ke pesawat. Sebenarnya kita sih udah check-in. Kita cari dulu gate-nya. Gak ada keterangan gate-nya di sini. Oke, nanti kita masuk dulu aja, nanti di dalam kita coba tanya. Biasanya sih out check in. Oke. Ini gate 4. Jadi kalau hitungannya ada 4 jembatan penyeberangan kayak gini dari sini. Ada 4 jembatan penyeberangan dari ujung ke ujung sini. Jadi untuk gate boarding gate-nya itu sekitar ada 28 lebih kalau nggak salah. Jadi buat kalian yang perjalanannya jauh, usahakan segera ke bandara karena nggak bisa mepet-mepet kayak di terminal 1 pun ataupun 2. Oke. Ini kita lagi antri buat masukin troli, masukin bagasi. Oke, itu dulu. Nanti kalau udah check-in, di bagian check-in kita kasih lihat lagi. Jangan lupa like and subscribe. Oke, nah ini dia, kita sudah masuk ke counter check-in. Jadi ada A, B, C, D, E, F sampai F counter check-in di sini. Jadi hanya dari sebelah kiri sebelah sana, F-nya di sebelah sana. Nah, kalau hitungannya dari 1 itu 1 itu di gate 1 itu ketemunya di A, sementara gate 5 itu ketemunya di F. Kita mau cari baggage drop off, self service drop off. Karena kita udah check in, beli aja mana yang sepi. Sapir member, baggage drop off. Jadi kalau kalian nggak mau ngantri, ada ini kios check-in. Kita muter-muter dulu aja ya. Soalnya benar banget saya masih lama. Saya sengaja datang lebih pagi buat kasih lihat keliling-keliling dari Bandara Terminal 3 Ultimate. Ini dia self check-in. Ini juga counter check-innya.
buat lebih detail, mari kita tanya bagian informasi. Untuk drop off nih. Mas, tanya dong. Iya, boleh, Pak. Kalau apa namanya? Kalau drop off bagasi bebas kan ya? Drop off bagasi bebas. Check in bebas juga. Bebas. Oke. Berarti di mana-mana boleh ya selama domestik. Domestik. Ayo, kasih ya. Nah, itu dia. Jadi kita udah tanya buat kalian yang mau check in bebas di mana aja selama itu kelasnya apa namanya? Ini baggage drop self service. Self service itu bedanya ada buat tempat scan. Mari kita lihat dulu. Gak ada orangnya. Ini kosong, Pak. Ah iya, nggak apa-apa, saya mau kasih lihat aja. Oh iya. Iya, kasih ya. Jadi ini nggak ada pelayanan di bagian sini. Kalau mau drop off bagasi, nanti cari aja counter yang ada customer service-nya atau bagian apa? Petugas jarak. Nah, buat hiburan di sini biasanya ada akustik, musik dan lain sebagainya nih. Jadi konsepnya lebih kayak galeri sih. Jadi ada bagian-bagian yang unik yang bisa dilihat di sini. Kalau dulu pas pertama kali saya datang ke sini itu belum ada counter makanan di sini. Jadi sekarang udah banyak counter makanan di baris bagian belakang. Nah, ini salah satu produk dari Indonesia. Dari berbagai provinsi ada songket, ada tenun ikat, ada tenun, pokoknya banyak deh, songket Bali, batik, terus ada tenun Garut, pokoknya banyak sekali. Buat kalian yang mau main-main aja ke bandara, jangan takut. Untuk Terminal 3 itu Terminal 3 Ultimate itu kalian bebas masuk meskipun kalian nggak punya tiket, nggak kayak terminal, nggak kayak Terminal 2. Jadi konsepnya dia lebih ke kayak mall. Boleh main-main ke sini bebas. Oke, okay, saya mau check in dulu. Nanti tak ada yang menarik saya kasih lihat lagi. Bye bye. Nah, di counter check-in ini ada economy class, ada corporate sapphire member, kemudian ada protokol sama helpdesk. Helpdesk itu kalau kalian punya masalah nanti laporannya ke helpdesk. Nah, kalau protokol itu buat beberapa instansi, dia menyediakan beberapa protokol kayak instansi pemerintah sama BUMN itu biasanya ada bagian protokolnya. Kayak OJK juga ada bagian protokolnya. Nah, biasanya itu kita report dulu sebelum boarding, nanti pejabat yang akan atau pimpinan yang akan berangkat itu bisa dibantu untuk
nggak harus ikut antri check-in. Syaratnya biasanya membawa KTP sama kalau ada GFF, Garuda Miles Flyer, Garuda Miles maksud saya. Ih, lupa, itu kosong ternyata. Lama, sabar ya. KTP. Kalau diminta KTP, kasih aja SIM atau kartu identitas lainnya yang bisa kalian gunakan. Ini tuh udah check-in. Saya belum pernah nyobain, itu sih harusnya bisa. Satu. Simut gak sih? Lebih 4 kilo. Gak apa-apa. Hah? Ya, saya bawa kabin aja lah. Minta itu ya, fregel ya. Hah? Bisa makanan, kue. Thank you.
15 ya. Kasih. Kita udah check in, kita udah drop bagasi. Ternyata bagasinya sedikit over, jadi nanti dimasukin ke itu aja, dibawa naik ke kabin aja. Lebihnya itu sekitar 7 kilo, jadi ini kalau 7 kilo bisa naik ke kabin. Oke, itu dia, kita mau kasih lihat yang lain-lain. Bye-bye. Kita udah check in. Nah, kalau kalian udah check in, mau terus menuju ke ruang tunggu. Pintu ruang tunggunya itu ada di belakang customer service atau ticketing Garuda Miles. Lokasinya juga boarding counter check in F. Nah, kalau boarding check-in, counter boarding check, counter check-in F itu adalah counter check-in untuk platinum class atau sama business class. Bedanya ada ruang tunggu, jadi kalian bisa nunggu, duduk dulu, santai-santai dulu, nanti ada petugas. Ada petugas, nggak ada sih petugasnya. Nanti ada, kalau ada protokol, nanti ada protokol yang akan melayani. Oke, kita mau masuk ke pemeriksaan selanjutnya. Jadi nggak bisa itu, nggak boleh buat troli, harus buat tas, bawa tas sendiri. Kasih. Mari, Bos. Ini kalau sky priority, kalau ekonomi ini, sama naik ekonomi. Mudah-mudahan nanti kita berkelas bertahap lah ya, naiknya pelan-pelan, slow but sure. Nah, kalau berkatanya santai tapi ngerti. Pelan-pelan aja lah. Oke, saya mau off dulu. Nggak usah lah ya, ikut aja. Ambil dulu itunya. Sebelum masuk ruang pemeriksaan, kalian harus siapin boarding pass sama ID card.
Thailand. Oh, sorry. Padahal tadi gue udah baca. Padahal tadi udah baca kalau itu khusus wanita masuk juga dasar. Oke. Mari kita lewati dulu. Pemeriksaannya ada dua kali. Pertama itu di pintu masuk, kedua pintu masuk ke check-in hall. Yang kedua itu masuk ke ruang tunggu, departure hall. Nah, di sini udah mulai banyak makan-makanan, terus ada tempat-tempat duduk, ruang tunggu. Kalau di dalam sini biasanya udah galeri seni sih, udah galeri seni. Biasanya sampai di sana juga masih galeri seni. Cuma ini udah, maksudnya gimana ya? Udah lebih ke sifatnya komersil. Kayak galeri seninya milik Pertamina, Sarina, terus khusus udah versi perusahaan-perusahaan. Pertamina, konsepnya Jawa, batik. Nah, Sarinah juga. Sarinah itu PT, perusahaan terbatas, itu namanya PT Sarinah. Sama kayak Pertamina, perusahaan terbatas juga. Kalau Daniel Hadi dia lebih sendiri. Selain dia benar-benar perusahaan pegang sendiri, tapi bukan BUMN. BRD juga sama. Nah, kalau Sarinah itu dia nggak cuma produknya nggak cuma kain, tapi dia juga ada singkong, ada buat tepung gitu, pemasak-pemasak tepung gitu juga ada. Terus ini juga udah mulai arah komersil. Sentra oleh-oleh, terus wow.
ada tempat-tempat makan sama bercengkrama lah istilahnya. Oke. Oke, kita mau ke mezanin aja deh, ya. Lihat di mezanin, nanti kita baru turun ke bawah. Ini mezanin. Nah, kalau pas saya kesini, itu belum ada apa-apa. Oke, guys, ini dia. Kita lagi posisinya berada di gate 20-an dari Terminal Ultimate. Jadi ada 21 sampai 24 kalau nggak salah. Ada 21, 22, 23, 24. Nah, bangunan ini dibuat mirip dengan Terminal 3 yang lama. Yang posisinya di sebelah sana. Jadi di sebelah kiri kanannya ada gate keberangkatan. Tempat-tempat makan juga, terus yang lain sebagainya, ada wifi, ada itu fasilitas yang sama. Terus ini kita bisa lihat dari sini ada beberapa pesawat Garuda. Dari sini kelihatan kegiatan dari pesawat sebelum berangkat itu, cek mesin, kemudian isi bensin, kemudian turun naikin barang, turun naik penumpang. Kalau pesawat full service itu kayak ada naikin turunin makanan, sama peralatan makan yang udah kotor, sama clean up, sama habis itu apa namanya habis itu dokumen perjalanan kayak berapa jumlah penumpang, penumpangnya siapa saja, terus izin terbang, terus apalagi pokoknya catatan penerbangan. Jadi tidak ada kalau misalnya ada crash, ada masalah, jadi ada datanya masih jelas. Nah, kita mau lihat boarding gate-nya kayak gimana. Ini dia boarding gate-nya. Boarding gate. Jadi priority boarding-nya itu untuk yang punya gangguan, bukan gangguan, yang butuh kebutuhan khusus. Kemudian ada yang punya frequent flyer platinum dan business class. Ini dia pesawat mulai berangkat. Boarding. Kita nanti naik belakangan aja karena kursinya kita pilihnya paling belakang, window paling belakang. Jadi ini dia panggilan boarding.
ternyata benar tadi saya bilangnya 128 gate dari sini. Untuk yang sisi kanan, sayap kanan itu ada 18 sampai 28, berarti ada 10 gate. Nanti kayaknya dibikin sama dengan Terminal 3 yang lama. Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Hah? Adit? Udah sekolah belum? Ini dia pesawat kita. Jadi dari sini kelihatan boardingnya ke arah mana. Naiknya cuma satu pintu. Kalau biasanya kalau pesawat ekonomi, bedanya pesawat ekonomi yang komers, yang apa namanya, yang low cost sama full service tuh biasanya di pelayanan naik Garbarata. Jadi kalau kita naik ke pesawat itu yang full service tuh mostly ya, bukan harus ya, kebanyakan itu fasilitas pelayanan bandaranya juga lebih maksimal. Kalian naik dari Garbarata juga keluar dulu, terus itu kecuali kita pesawatnya di remote. Di remote itu maksudnya kalau kita naik pesawat kita nggak naik dari Garbarata, tapi nanti kita naik bus, nanti baru naik dari pesawat di ujung sana atau di posisinya dan tidak berdekatan dengan Garbarata atau boarding gate. Itu namanya di remote. Oke, itu dia serba-serbi untuk bandara. Banyak lagi sih istilahnya, cuma saya yang tahu aja sih yang saya kasih tahu. Itu dia. Oke, nanti kalau udah naik pesawat saya kasih lihat. Thank you.
Pemeriksaan boarding pass dari sobek. Nah, ini juga peralatannya. Apa gue belum pernah ini ya? Tapi ada karpet ini. Wow. Wow. Ada pusat. Aku tahu ini di TV. Ya, nah ini dia Garut Barata, itu adalah produksi Indonesia. Kita banyak juga yang tahu ya. Produknya terkenal itu Bukaka. Bukaka jadi Garut Barata. Garut Barata dari Bukaka. Kalau resleting juga itu buatan Indonesia. Halo, Bapak. Ngertinya ya, Kak. Iya, Bapak. Itu teman Papa. Thank you.
Selamat pagi. Bapak dan Ibu yang terhormat, saat ini kita sudah siap untuk berangkat. Sebelum menutup pintu, perlu kami sampaikan bahwa pesawat ini akan menuju Padang dengan nomor penerbangan GA148. Bagi Anda yang duduk di kursi-kursi dekat jendela darurat, dimohon untuk membaca kartu petunjuk khusus yang terdapat di satu kursi. Dan juga bagi Anda yang duduk di kursi-kursi yang dilengkapi dengan airbag seatbelt, dimohon untuk membaca kartu petunjuk airbag seatbelt yang terdapat di kantung kursi atau di dalam tempat majalah di samping. Sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil, merusak atau menyebabkan tidak berfungsinya detektor di dalam kamar kecil, perokok di kamar kecil atau di kabin tidak diperbolehkan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we are ready for departure. Before opening the door, we would like to inform you that this flight is called for Padang with flight number GA607. If you are seated in an emergency with a seat, you are kindly requested to read the exit row safety card available in your seat packet. And also, if you are seated in a seat equipped with airbag seatbelt, you are kindly requested to read the airbag seatbelt safety card available on your seat packet or in center insurance. In accordance with civil aviation safety regulations, tampering with disabling or destroying smoke detector in lavatory, smoking in lavatory or cabin is prohibited. Thank you. Tenang, tenang, tenang.